Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Lukman Masudi. Mudah-mudahan teman-teman semua, para distributor Tiansi dimanapun Anda berada, senantiasa semangat dan senantiasa berkembang, lancar dalam mengembangkan bisnis Anda ya, amin. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini. Tentunya lewat channel Lukman Masudi ini, saya juga sebagai distributor perusahaan Tiansi berharap bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat ya untuk sesama distributor di usaha Tiansi. Dan di video ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana cara mengetahui ya pembelanjaan pribadi kita atau personal point value kita atau tutup point kita dengan aplikasi Visertien, dan juga bagaimana cara melihat bonus penjualan dan bonus perkembangan di aplikasi Visertien, yang mana kita semua sudah mengetahui bahwa aplikasi Visertien ini dipersiapkan sebagai pengganti dari aplikasi TMIS, yang apalagi saat ini TMIS sudah tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka, maka tentu kita harus segera ya beradaptasi dengan aplikasi Visertien ini. Anda melihat video ini pasti Anda membutuhkan informasi seputar Visertien ya. Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya punya video lain yang berkaitan ya tentang Visertien. Ada di antaranya cara login ya aplikasi Visertien. Ini untuk Anda yang mungkin belum tahu, belum paham bagaimana cara mendownload dan aktivasi supaya bisa login di Visertien, Anda bisa lihat video tersebut. Dan video kedua, saya juga punya video yaitu bagaimana cara mengupload ya foto KTP kita supaya bisa diaktivasi ya sebagai pelengkap persyaratan bahwa distributor baru kita wajib memverifikasi data ya, mencantumkan KTP kita ya diupload di aplikasi Visertien ya. Di situ juga ada videonya, nanti saya bagikan di link videonya ya, Anda bisa lihat di deskripsi, di situ akan saya cantumkan link ya, Anda tinggal klik aja. Dan video terakhir yaitu video yang ketiga yang saya referensikan untuk Anda ya teman-teman semua sebagai bekal dan pengetahuan yang Anda butuhkan ya untuk menjalankan usaha Tiansi, yaitu video 6 kunci penting dalam meningkatkan omset penjualan produk herbal Tiansi. Video tersebut sangat bagus sekali ya sebagai pengetahuan dan wawasan Anda bagaimana ya kiat-kiat efektif supaya omset penjualan produk herbal Tiansi Anda dan grup Anda berkembang pesat. Ya, Anda bisa lihat videonya. Dan semua video tersebut linknya saya bagikan di kolom deskripsi ya, nanti Anda bisa lihat. Dan baik, sekarang kita kembali ke materi utama ya yang di video ini, yaitu bagaimana cara melihat omset tutup poin kita di aplikasi Visertien, dan juga bagaimana cara melihat atau cara mengetahui bonus penjualan dan bonus perkembangan kita. Simak video ini sampai selesai, dan teman-teman baru silahkan like dan subscribe channel saya ini agar Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi penting ya yang saya bagikan di channel YouTube saya. Baik, sekarang kita mulai. Sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Sekarang kita buka aplikasi Visertien. Nah, ketika sudah terbuka ini, berikutnya kita pilih yang nomor 2 ini yang ada tanda panahnya ini. Kita klik bagian ini. Berikutnya di mana kita bisa melihat personal sales kita atau tutup poin kita atau pembelanjaan pribadi kita sendiri ya. Di mana? Yaitu kita tekan bagian lihat lebih lanjut. Itu kita klik. Nah, di bagian semua alat ini ketika sudah terbuka, kita scroll atas, yaitu kita buka bagian dashboard omset. Bagian itu kita klik.
Di situ nanti akan muncul ya data kita pribadi ya, nama kita, ID kita, peringkat ya. Kemudian di situ ya bagian PPV itulah ya, personal point value atau personal sales kita atau pembelanjaan pribadi kita. Jadi teman-teman bisa mengetahui apakah tutup poin kita sudah masuk apa belum minggu ini atau bulan ini. Kita bisa cek di bagian tersebut. Dan kemudian berikutnya untuk mengetahui bonus perkembangan kita ya. Kita sekarang kembali pilih back, yaitu kita pilih bagian bonus saya. Nah, bagian itu kita klik ya. Nah, di bagian bonus saya ini kita bisa melihat bonus penjualan kita. Yang bagian bawah adalah melihat bonus perkembangan kita atau bonus mingguan kita. Ya, dan di situ kita bisa melihat rinciannya. Nah, untuk melihat bonus perkembangan yaitu bagian bawah. Nah, di aplikasi Visertian ini kita bisa melihat data bonus penjualan atau bonus perkembangan kita 7 bulan ke belakang. Ya, minggu ke-1 bulan berapa itu bisa dicek semua. Caranya kita klik bagian ini. Kemudian kita mau lihat yang bulan berapa. Ini tinggal kita geser ke atas ke bawah ya. 02 ini maksudnya bulan Februari, 03 Maret, 04 April. Nah, ini kita mau ngecek bonus yang bulan berapa di minggu ke berapa. Ya. Kalender kerja Tianci kan ada 4 minggu ya. Ada 4 kali tutup buku ya, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 bisa kita sesuaikan sendiri. Misalkan kita mau mengecek bonus perkembangan kita bulan 3 ya, bulan Maret ya. Sekarang bulan Agustus, kita bisa cek minggu berapa. Ini tahun 2020 bulan 3 ya, bulan Maret. Misalkan mau ngecek yang minggu ke-1. Nah, ini yang bagian depan ini tahun 2020 bulan 3 atau bulan Maret dan minggu ke-1. Setelah itu kita pilih, kita tekan OK. Nah, nanti datanya akan muncul di bagian tersebut ya. Jadi sekarang teman-teman sudah jelas dan paham. Kalau ada yang kurang paham, Anda bisa tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini bisa membantu Anda ya, bisa bermanfaat untuk Anda. Ikuti dan dukung terus channel saya ini ya, agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Untuk teman-teman baru ya, silahkan subscribe channel saya ini agar Anda bisa selalu mengikuti update ya, video-video saya berikutnya ya. Silahkan like dan share video ini ke media sosial Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.